lagu kebangsaan negaraku. Ya. Samuel Jacob Somerville bertindak selaku penjaga gol malam ini untuk hantaran untuk Taiki. Dibangi oleh Quentin Chang. Stuart Wilkin. Cantik hantaran untuk Quentin Chang. Masih lagi Farhad Roslan dan juga Alberto Jose Alberto Embalo juga di bangku simpanan untuk Selangor. Terperangkap saat Brandon membuka ruang untuk Quentin Chang. Paskan Sabah kan secara berterusan, namun dari segi penguasaan permainan cari Quentin Chang, diasah oleh Taki Kagayama. Oh, nampak yakin malam ini. Stuart Wilkin tidak lepas, teruskan. Advantage diberikan oleh pengadil dan namun satu lagi advantage. Dia mencari Quentin Chang. Sabah khususnya mencari gol penyamaan. Sambil Taiki dipersalahkan, dia diapit oleh Quentin Chang dan juga Syahrul Nazim. Satu gol kosong di Kelana Jaya ketika ini. Pertama dari 2 minit sudah pun dilalui. Backheel tadi. Cantik hantaran Dominic untuk Taiki. Dirampas oleh Taiki Kagayama. Taiki Kagayama untuk sepakan percuma Sabah. 16 ke Quentin Chang untuk lontaran Selangor. Tidak menjadi. Dengan 3 menang, 2 seri dan 3 kali tewas, Quentin Chang diperangkap offside. Hantaran itu dilakukan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya ketika ini. Quentin Chang. Quentin berjaya masuk. Peluang untuk Selangor dan bagaimana? Quentin merupakan pemain yang menunjukkan prestasi yang begitu baik ketika untuk memimpin. Mencari Quentin Chang. Sekali lagi Selangor merancang sesuatu di sini. Sadio. Sentuhan pertama Tommy Mawad pada lepas. Perlawanan sebelum ini. Ini satu gerakan tepi dijadikan oleh Quentin Chang. Taiki. Tinggal 4 minit lagi untuk tamat. Kedudukan seri 1-1. Dilarikan oleh Jose. Mereka. Dan tamat perlawanan di antara pas. Jadi keputusan muktamad pada aksi Liga Super.